Nah, untuk merubah rasionya itu, ini tinggal kita pilih klik rasio ini, rasio. Nah, di sini ada banyak banget rasionya. Ada untuk Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan bisa custom juga. Brothers and sisters, yo, balik lagi dengan saya Ubaidillah Irfa'i. Salamaye okra. Baik, kali ini kita akan membahas tentang menggabungkan foto dan merubah rasio dengan mudah, yo. Caranya kita pakai aplikasi yang namanya PhotoGrid Lens Heaven, ya. Nah, ini langsung kita pilih grid aja. Nah, nanti kalau untuk fitur lainnya di video berikutnya mungkin, ya. Ini kita tinggal pilih foto aja yang ingin kita gabungkan, misal ini ya. Nah, nanti gini, di sini kita juga bisa pilih layoutnya model seperti apa. Kalau misalnya kan saya tuh normal seperti ini aja langsung. Nah, untuk merubah rasionya itu, ini tinggal kita pilih klik rasio ini, rasio. Nah, di sini ada banyak banget rasionya. Ada untuk Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan bisa custom juga. Kalau biasanya saya pakai yang untuk cover atau thumbnail di YouTube itu pakai ini 16:9, loh, otomatis sudah keukur sendiri gitu ya. Nah, contohnya ini thumbnail di YouTube saya, nah, ya. Nah, ini ada beberapa video ini menggunakan PhotoGrid tadi untuk mengukur rasionya dan menggabungkan beberapa fotonya. Cukup mudah kan untuk merubah rasio dan menggabungkan dua foto ini. Ini selain YouTube juga ada Facebook seperti ini. No, ada juga untuk cover di Twitter. Nah, itu cukup mudah sekali cara merubah atau menentukan rasio untuk di media sosial gitu ya, menggunakan aplikasi namanya PhotoGrid gitu ya. Terima kasih. Salamaye. Oh.